Saudara, diduga akibat pembakaran sampah, sebuah gudang limbah plastik yang berada di tepian aliran sungai Cikeas Kabupaten Bogor Minggu malam terbakar. Inilah visual terjadinya kebakaran yang melanda sebuah gudang limbah plastik di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Diduga sumber api akibat pembakaran sampah milik warga yang menyambar ke area gudang limbah plastik di tepian aliran sungai Cikeas. Saat kejadian, kondisi gudang dalam keadaan sepi atau tidak beroperasi. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melalap sekelilingnya. Setelah petugas berjibaku selama 3 jam dengan menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran, akhirnya api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bad, tidak harus.